Ini adalah walaupun mereka sudah meninggal, tetapi dalam hati dan dalam kehidupan, dalam rohnya kita tetap disatukan melalui arwah nenek moyang. Kita untuk penjelasan apa artinya sarung dan apa artinya ritual yang kita buat pada hari ini. Ini adalah memang beda dengan kalau kuburan biasa dengan kuburan, ya ini namanya kuburan rarung. Rarung ini memang hari pertama diangkat, hari ketiga, jadi ya, seluruh warga masyarakat itu membawa ritualnya masing-masing dibuat di tempat ini. Nah, kemudian disimpan di atas keranda ini. Ini adalah kita memohon kepada arwah dan kepada semua yang telah meninggal supaya membantu kepada kita yang masih baik keturunannya, cucu, nenek, dan kaum keluarga besar seluruh masyarakat dan keluarga besar di mana-mana juga. Mereka akan membuat ritual ini, mengadakan ritual ini, memohon dan meminta mereka supaya dikuatkan, supaya mereka diberi pengetahuan, supaya mereka diberi akal pikiran yang baik demi masa depan generasi yang mereka sampai kapanpun.